Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama Niki. Yuhu. Di video kali ini aku akan mukbang lagi guys, yaitu telur geprek. Pasti kalian pernah dengar dong telur geprek itu kayak gimana. Di sini aku buat telur gepreknya tuh sambalnya sambal terasi guys. Jadi aku buat sambal terasi, terus aku kasih tomat sedikit. Kalian bisa lihat hasilnya tuh. Wow, cabenya semua ya guys. Oke, daripada banyak ngomong, kita langsung saja berdoa sebelum makan. Guys, selamat makan. Ini telur geprek ini. Oh, kenyal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enggak kalah ayam, guys. Gurih banget. Kita tambahin timun. Kita tambahin kerupuk. Tadi aku belanja cuma 10.000 aja guys. Jadi kalau anak-anak kos kalian sudah bisa buat, aku cuma beli telur. Telur itu 35.000. Timun sama tepung aja guys. Udah cukup deh. Jadi deh telur geprek. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk?
konsentrasinya nampol. Jika kalian suka atau pengen buat telur geprek, nanti kapan-kapan aku buatin tutorialnya ya. Minggu ini kayaknya satu kali aja aku upload video guys, karena gak sempet buat video. Aku mulai berkeringat, panas. Di Denpasar udah mulai new normal guys, coronanya. Kalian gimana? Di tempat kalian masih aman? Apa masih ketat penjagaannya? Atau menuju new normal juga? Yes.
sambelnya aja udah enak guys. Lelah pentingnya kalau dicampur dengan sambal terasi tuh mantap, pas banget deh. Udah habis. Tadi aku nambah guys, dikit ya. Oke guys, makanan hari ini kalau menurut aku sih enak-enak aja gitu. Karena bikin sendiri, gak tahu sih dibikin sama orang lain. Siapa tahu dibikin sama kalian lebih enak. Tapi menurutku sih enak banget. Sambelnya pedes banget, nampol, terus apa, nyatu banget sama telur gepreknya gitu. Oke, sekian video kalian ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyasil, mati tangan. Nyasil.